Buat kalian yang di Pertama dan sekitarnya atau di daerah SP2 ya, SP2, Sidodadi, Sidomulyo dan sekitarnya, kalau mau nyari motor second yang berkualitas kayaknya ada di sini nih, salah satunya di tempat Mas Toro. Bukan maksudnya promosi ya, sebagai salah satu calon konsumen mungkin. Kemarin fixnya item udah lah, itu udah gak ada, jadi tinggal yang ini, sisa si Vixen R. Udah beberapa kali sih aku ngerasa motor ini termasuk enak juga buat komuter atau keseharian, dari accelerate, bagian pengereman ini punya stepnya R15 kalau nggak salah, bahkan mesin pun punya R15. Satu hal lagi dari Yamaha yang saya suka, dia berani masang fitur lampu hazard di motor cc kecilnya. Dengan lampu yang kayak gini, oops, aku lupa kalau di sini passing beamnya itu sama kayak jadiin satu di sini. Nah, gabung, beda sama versi yang biasanya. Nah, ini secara keseluruhan mungkin sama sama yang itu kalau untuk mesin, karena cuman bedanya dia di unggul di CC dan keselamatan. So, segitu aja sih mungkin. 155 dengan sistem VVA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kayaknya videonya salah tuh karena posisi berdiri. Kayak kali ini landscape. So, kita langsung review aja ya. Dari bagian depan dia subteleskopik. Lebih enak kalau nahan benturan, lebih kalau goyangnya lebih smooth gitu kan, lebih halus. Mesinnya udah VVA. CC-nya 155, lebih gede daripada Vixen yang biasa, karena Vixen biasa itu 149,8 atau 150. Udah kayak R15. Tuh, bahkan dari rangka swing arm-nya pun udah kayak R15 knalpot. Mungkin agak kaku ini belakangnya, tapi depannya dijamin smooth. So, kita lihat, kita langsung cek mesin karena motor ini udah ada lampu hazardnya tuh kayak gitu. Tombolnya kayak gitu. Lampu hazard. So, kita langsung cek this out about mesinnya. Lampu jauhnya enggak ada. Bisa dilihat atau bisa didengerin suaranya. Tuh, udah ada penegasan tuh. VVA, variable valve actuation. Fungsinya untuk di atas RPM 8000 dia lebih tetap irit. Dimana konsumsi bahan bakarnya sama kayak Matic. Nah, lebih bisa dilihat lampu hazardnya. Keren kan? Sekian untuk review Vixen R. Kali ini kita pindah ke New Vixen yang biasa. Kita lihat dari rangkanya masih rangka biasa. Tuh kan. CC-nya masih 150. Sama shock depan masih subteleskopik, lebih halus, lebih smooth kalau kita ketemu suatu jalan yang kayak jalan batu gitu. Keseluruhan bodi sama, yang beda di bagian nih. Kita hidupkan dulu. Hi buddy. Nah, di sini nggak ada VVA, nggak ada shift-nya, nggak ada lampu shift. Kita dengerin suara mesinnya. Lebih tegas, lebih berani, tapi juga lebih menakutkan. Lampu hazard juga udah hidup tadi. So, cukup sampai situ review kita. So, kita
berjumpa di video berikutnya saat kita sudah mengendarai di atas motor. Sekian. Assalamualaikum.